banjir ni pun ada satu isu juga. Dia ada bak pengagihan barang kepada mangsa banjir. Okay. Dia ada lah yang letak logo, yang letak apa semua ni kan. Yalah macam Barisan Nasional letak ke Mak Menteri. Itu tak apalah pasal mereka bagi subsidi barang. Kan? Ni yang tak bagi subsidi ni pun nak letak logo apa semua ni kan. Jadi dia jadi kacau macam ni Ustaz. Jadi apa komen Ustaz yang terlibat dalam pengagihan barang kepada mangsa? Okey. Saya terlibat secara langsung dalam misi bantuan mangsa banjir bersama-sama dengan Biro Kebajikan UMNO Malaysia Dato' Sri Aziz Rahim. Juga dalam misi tersebut kita pergi ke beberapa negeri lah, antara negeri yang menjadi tumpuan saya dan tumpuan Biro Kebajikan UMNO ni adalah negeri Kelantan lah, sebab keadaan dia paling teruk dan terburuk dalam sejarah. So bila kita turun tu, biasalah masing-masing Biro Kebajikan UMNO pun adalah dia punya banner dia, ada dia punya pelekat dia dan sebagainya. Dan demikian juga di sebelah sana pun PAS pun ada dia punya pelekat plastik dia, ada lekat atas nasi lemak, polistrin lah apalah macam makanan kan, beras lah dan sebagainya, masing-masing ada. Jadi timbul isu persoalan orang kata apa perlu pelekat-pelekat. Saya secara umumnya tu statement dia tu kerana pembaziran, saya setuju. Kita apa siapa kita pelekat-pelekat nak perhabis duit nak pelekat. Bazir. Bebek kita turun pergi bantu je. Okey tak apa. Saya setuju. Tapi saya tak setuju statement seterusnya, iaitu dia kaitkan dengan keikhlasan. Orang pelekat tak ikhlas. Saya tak kira hang PAS ke, hang UMNO ke, hang nak pelekat-pelekat lah. Sebab keikhlasan ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pernah saya sebut beberapa kali, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sendiri, dia pernah bunuh seorang kafir yang memeluk Islam dan telah melafazkan syahadah kerana dia, bagi dia kafir itu tak ikhlas. Dia tetap dengan pedang ketika mana perang ni. Dia bunuh orang kafir itu walaupun telah melafazkan syahadah. Jadi Nabi marah kepada Usamah. Nabi kata afala syaqaqta an qalbi, mengapa kau tidak belah dadanya? Soal ikhlas, soal lain. So hang tempek atas nasi lemak ke, atas nasi bungkui ke, nasi kandang ke, capati ke, terpulang. Nak tempek kat kontainer ke, kat beras ke, ikut suka. Tak ada masalah. Yang penting keikhlasan tu antara engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain nak menghukum, nak hukum PAS tak ikhlas, nak hukum UMNO tak ikhlas dan sebagainya. Masing-masing kita bantu orang, ha, merentasi fahaman politik. Wallahu a'lam. Itu pandangan dan nasihat saya untuk diri saya dan kita semua.